28 Oktober 2022 kita bisa memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan ini adalah upaya kita untuk menghadirkan sejarah masa lalu agar direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi langkah kita menuju visi bangsa yang benar. Sumpah Pemuda memberikan kita pelajaran tentang cara menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, kultur, serta berbagai kepentingan menjadi satu kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tema peringatan Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini menyiratkan pesan bahwa persatuan adalah harga mati yang harus terus dikuatkan dengan membangun ketangguhan. Tema ini juga menjadi mengejawantahan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang.